Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi beberapa soal jawab tentang vektor untuk pelajaran fase E kurikulum Merdeka. Ini ada vektor A. Yang ditanyakan adalah komponen dalam bentuk A, B. Jadi kalau ada soal seperti ini, berarti kita berhitungnya start di sini di ujung. Kalau dia ke kanan berarti berhitung positif. Kalau dia ke kiri berarti berhitung negatif. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Kita startnya di sini 0, 1, 2, 3. Jadi 3, koma. Sekarang kita start lagi di sini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah 3,4. Ini saya berikan beberapa. Ini ada vektor B. Kalau dia ke kiri berarti 0, min 1, min 2. Min 2, 0, 1, 2, 3. Min 2, 3. Untuk vektor B. Kemudian untuk vektor C, karena dia ke kanan berarti positif 0, 1, 2, 3. Ke bawah berarti negatif 0, min 1, min 2, min 3. Jadi untuk vektor C 3, minus 3. Sekarang vektor D. Vektor D dia ke kiri berarti menghitung negatif 0, min 1, min 2, min 3, min 4. 0, min 1, minus 2. Jadi jawabannya adalah min 4, minus 2 untuk vektor D. Kita lanjut ke nomor 2. Ini ada vektor A. Kemudian yang diminta adalah gambar minus 2 kali vektor A. Jadi nanti kita menggambarnya searah. Gambarnya model begini, tetapi arahnya berlawanan arah karena dia minus. Kita lihat 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Jadi jawabannya adalah 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Sampai di sini baru minus A. Kita menghitung lagi di sini 0, min 1, min 2, minus 3. Kemudian 0, min 1, minus 2. Jadi ini jawabannya, min 2A. Jadi gambarnya modelnya seperti ini ya. Kalau kalian bingung, jangan dulu kasihkan panah, menghitung begini saja. 0, min 1, min 2, minus 3. 0, min 1, minus 2. Sampai di sini adalah vektor A. Menghitung lagi vektor A lagi karena dua kali vektor A. 0, min 1. Min 1, min 2, minus 3. 0, 1, 2. Sampai di sini dua kali vektor A. Sekarang karena arahnya tadi ke arah atas kiri, berarti kalau minusnya menghadap ke arah kanan bawah. Kita lanjut nomor 3. Ini ada vektor, gambar vektor. 2A-nya ke arah ke kanan, B-nya ke arah kiri atas. Yang ditanyakan yang ini, A aksen B. Berarti untuk vektor ini, 2A dikurang B. 2A dikurang vektor B. Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4, ini ada vektor P. 2i 3j ditambah k dibentuk dalam vektor kolom jadi 2 3 1. Ada lagi vektor q-nya 2 4 1. Ada lagi vektor r-nya 2 min 3 4. Ini sudah ada. Yang ditanyakan adalah 3P dikurang Q ditambah 4R. Jadi kita tulis 3P dikurang Q ditambah 4R.
3 kali P, ditulis vektor P-nya 2, 3, 1, dikurang, tanda kurang juga di sini. Vektor Q-nya adalah 2, 4, 1, ditambah 4 kali 2 min 3, 4. Kita satukan dulu 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 1, 3. Ini 2, 4, 1 tetap karena tidak ada konstanta di depannya. Yang 4 ini lagi kita kali masuk ke dalam. 4 kali 2, 8, 4 kali min 3, min 12, 4 kali 4, 16. Sekarang yang seletak kita operasikan, jadi 6 kurang 2 ditambah 8. Yang baris kedua, 9 dikurang 4 dikurang 12. Baris ketiga, 3 kurang 1 ditambah 16. Kita operasikan, 6 kurang 2, 4, 4 tambah 8, 12 hasilnya. 9 kurang 4, 5. 5, ada uang tak 5, kemudian ada utang tak 12, berarti utang kita adalah 7, jadi ditulis minus 7. Untuk ini lagi, 3 kurang 1, 2, 2 ditambah 16, 18. Jadi jawabannya adalah 12P ditambah 7Q. Ditambah 18R. Lanjut nomor 5. Di nomor 5, saya kecil-kecilkan dulu. Untuk nomor 5, diketahui vektor A, diketahui A 2,5, B-nya 9, minus 2. Maka koordinat titik P apabila P membagi AB di dalam dengan perbandingan 3 banding 4 adalah titik-titik. Pembahasannya seperti ini. A-nya kita tulis 2,5. B-nya 9 minus 2. AP banding PB sama dengan 3 banding 4. Berarti ini 4 dikali dengan vektor A. Makanya ditulis di bawah sini. 4 dikali 2,5 ditambah 3 dikali B. 3 dikali 9 minus 2. Kita operasikan. Di bawahnya lagi 3 ditambah 4. 4 kali 2 8, 4 kali 5 20, 3 kali 9 27, 3 kali minus 2 minus 6 dibagi dengan 7. Sama dengan yang seletak kita operasikan, 8 ditambah 27 35, 20 ada uangnya 20, kemudian ada utangnya 6. Berarti jawabannya adalah 14, masih ada 14 uang dibagi 7. 35 dibagi 7, 5. 14 dibagi 7, 2. Jadi kalau kita tulis dalam vektor seperti ini menjadi 5i ditambah 2j. Kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6, diketahui A-nya 2, 1, minus 1 ditambah 7, 3, 8. Dua satu min satu, B-nya 7, 3, 8. Maka koordinat titik P apabila P membagi AB di luar dengan perbandingan 3 banding 2 adalah titik-titik. Jadi ini nanti kita tulis seperti ini. Kita lanjutkan nomor 6.
Jadi ini ditulis satu persatu ya. Mulai dulu dari X-nya, berarti mulai dari 2 dengan 7. 2 dikali 2, yang ini 2 karena di luar berarti menjadi 3 banding minus 2. Jadi makanya di sini 3, kemudian yang di sini minus 2. Ini juga 3, di sini juga minus 2. Ini juga 3, di sini juga minus 2. Yang 3 ini tentu dikali dengan yang B. Berarti pertama 3 kali 7 ditambah minus 2 dikali dengan 2. 3 kali 7 21, positif kali negatif negatif, 2 kali 2 adalah 4. 3 ditambah minus 2 adalah 1. Jadi 21 dikurang 4 adalah 17. Ini ditulis 17. Untuk Y-nya, berarti ini lagi dikali. Karena ini tertulis 3 duluan, berarti ini 3 dikali dengan yang dekatnya. 3 kali 3 ditambah minus 2 dikali 1. Ini ada jawabannya. 9 dikurang 2 dibagi lagi dengan 1 sama dengan 7. Setnya juga demikian. Jadi 3 kali 8 ditambah min 2 dikali minus 1. 3 kali 8 24, negatif kali tanda negatif hasilnya adalah positif. 2 kali 1 adalah 2. 24 tambah 2 sama dengan 26. Jadi 26 juga bagi 1 sama dengan 26. Jadi koordinatnya adalah 17,7,26. Bisa juga dikerja seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Bisa juga dikerja seperti ini. Saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.